Sebelumnya, jalur Yogyakarta-Malang memang sudah ada, namun keberangkatannya hanya sekali sehari, yakni pada pukul 8 malam. Namun per Jumat 23 Januari, PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta secara resmi menambah frekuensi rute tersebut, yakni dengan jadwal keberangkatan pagi pukul 8.05. Penambahan jadwal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus melonjak. Untuk KA Malioboro Express 1, okupansinya sudah cukup bagus ya, 90%, di atas 90% ya. Dan kemudian juga ada keinginan, ada kebutuhan dari masyarakat untuk diadakan perjalanan kereta api untuk relasi Jogja-Malang ini yang berjalan pada pagi hari. Penambahan frekuensi perjalanan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Katanya shift baru Jumat pagi, jadi ya lumayan lah ada shift paginya, kan biasanya malam atau pagi buta. Gitu. Lumayan sih kalau buat orang pertama kali kan naik kereta malam kadang suka takut ya. Lebih praktis kalau naik bis kan oper-oper lagi, kalau naik kereta enggak langsung. Iya lebih hemat. Hampir sama. Dengan membayar Rp125.000 untuk kelas ekonomi dan Rp200.000 untuk kelas eksekutif, masyarakat bisa memesan melalui sistem online maupun membayar langsung. Selamat Lestioro melaporkan untuk Net.